Berita selanjutnya datang dari salah satu penyiar yang juga aktor yang pernah bermain dalam sebuah sitkom. Dia adalah Bayu Oktara. Karena kan gini ya, kalau ngomongin tentang Bayu Oktara, ini awal karirnya memang dimulai dengan menjadi seorang penyiar radio. Dan kecintaannya terhadap radio, akhirnya Bayu nih memutuskan untuk membuat sebuah buku yang akan bertemakan tentang radio. Rencananya mau ngerjain satu buku, udah proses pengerjaan, mudah-mudahan tahun ini targetnya bisa tercapai untuk segera bisa rilis. Waduh, kayak album ya. Bukunya soal radio, jadi kan kebetulan insya Allah ini tahun 2013 ini perjalanan aku di radio kurang lebih 15 tahun. Jadi selama sekian lama mau... Ya sebenarnya bukan suatu hal yang baru, tapi ini cerita-cerita yang saya alamin, terus yang teman-teman alamin, yang lucu-lucu gitu, untuk berbagi inspirasi aja buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia radio. Mungkin selama ini kan banyak orang tua yang mikir, ngapain lu kerja di radio? Mau kerja main-main, kerja tuh di bank, kerja tuh jadi pegawai negeri. Nah ini supaya mau ngancurin pendapat-pendapat skeptis kayak begitu, supaya harmonisasinya tuh bisa gak ada kontroversi dan lebih ke tiadaan labil perekonomian lah. Karena saya cinta sekali sama radio, jadi saya ingin ya idealisme sih, ya sok-sok project idealis aja. Gue kan udah, ya saya udah 15 tahun kurang lebih ya, yang masih banyak lebih tua sih, yang lebih lama. Kayaknya udah sekian lama di dunia radio, sekarang saatnya gue ngasih apa nih buat radio, buat teman-teman yang mungkin mau berkarir di dunia radio. Sekarang mungkin saatnya untuk menunjukkan kecintaan saya terhadap radio, yang merupakan passion saya juga gitu. Prosesnya, dikit lagi udah selesai. Ya, kira-kira masih sisa 80% lah. Ya enggak, ya udah sekitar 50%. Sisanya masih, ya itu dia. Karena kadang-kadang menulis itu begitu kita buka dan mau lanjutin, sebelum ngelanjutin kita ngelihat yang sebelumnya udah kita tulis, akhirnya harus revisi lagi. Akhirnya selalu tersendat ke situ sih. Tapi mudah-mudahan kedepannya udah dapet tipsnya, pokoknya nulis aja dulu, jangan dilihat-lihat sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dalam waktu cepat bisa selesai. Membagi waktu, karena nggak bisa sambil lewat. Oh ada waktu satu jam dua jam nulis. Mungkin untuk beberapa orang yang udah punya pengalaman menulis bisa melakukan itu. Tapi karena ini proyek masih baru pertama kali buat saya menulis, menuangkan apa yang saya pikirin gitu. Jadi kadang-kadang masih suka ada gak pede gitu. Udah tulis gini, baca lagi, ah kok gini ya, busuk banget, basi, gila, ganti gitu. Jadi ya kayak gitu aja kendalanya. Kadang-kadang masih belum pede. Akhirnya harus nyiapin waktu yang bener-bener full. Satu hari nih gue mau nulis, itu baru bisa jadi. Tahun ini harusnya sih ulang tahun saya Oktober, harus. Tapi gak tahu ya, gak yakin. Bayu Oktara, ya. Saya setiap pagi yang selalu mendengarkan dia siaran ya, bareng sama Ricky Rana di salah satu radio ya. Itu sangat menemani saya ketika macet, tapi kalau udah gak macet saya matiin sih, baik. Ini tapi, lucu ya, ya. Ditanya seberapa banyak apa materi yang sudah selesai, oh tinggal dikit lagi, 80% lagi. 80% masih jauh Bayu, tapi well anyway, dulu ya, saya pernah banget bekerja sama Bayu beberapa, ya, cuma sebentar sih gitu. Tapi it was fun, ya, dan yang pastinya I'm looking forward to work with you together again, mudah-mudahan. Yeah.